kesurupan lalu menghilang di area ini, membuat warga semakin hantu dirasa ketakutan. Benarkah lokasi ini diselimuti oleh aura gaib? Besar berbulu dan juga sosok wanita berjubah putih berambut panjang. Misalnya dari berwa dari anak yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kalau sendiri melihat kondisi saat ini dan masih apa saja di lokasi ini? Ya, seperti yang tadi Niko katakan, makhluk besar ya, kalau bisa katakan itu mungkin juga makhluk jin ya. Kita biasa disebut guru ya. Mereka juga punya beberapa tingkatan anggota, ya. Ada di depan, ada di samping kiri, ke belakang dan di kanan saya. Anak-anak kecil juga sekarang sudah mulai ramai, banyak kan? Oh, kaget, maaf. Ya, tapi mengucapkan selamat datang, salam pada saya, jelaskan cara yang tidak sopan. Apa yang dilakukan sebenarnya? Kalau saya boleh mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, apakah mereka mendorong atau enggak, mereka hanya apa namanya menyapa gitu ya, tapi dengan apa biasa sih kalau menyapa tanpa ada apa namanya pemberitahuan kan kaget gitu. Ya, Arif, ya. Dan juga memang di bagian belakang ini juga akan menjadi bagian dari lokasi ini. Kalau kita perhatikan di ujung sana, nah ini yang saya katakan ada di sini dia. Mungkin saya berikan ya. Di bagian ujung sebelah sini itu adalah bagian sumur ya, yang memang beberapa kali terlihat beberapa penampakan penampakan ya. Nah, kalian bisa menjelaskan satu ya, apa? Sosok yang tinggi besar ini di sini. Baik. Di sini, di sini juga ada sosok kan terkadang ya, dia anak kecil ya. Juga nah, sekarang datang nih, ada pemerintah. Baik, saat ini saya juga seperti merasakan adanya ya. Nah, namun agak berbeda nih, ini ke malam ini dengan malam biasanya ya. Seperti biasa ya, kalau ada acara kegiatan seperti ini juga mengundang makhluk-makhluk mereka ya, untuk keinginan tahun mereka itu ada apa sih di sini. Nah, jadi ketika dia melihat dari kejauhan ya, sekarang mereka mendekat nih. Baik. Mereka mendekat dan mungkin apa namanya akan terjadi interaksi ya dengan para sepertinya. Yang lain seperti ya, di atas juga ada. Ini udah ada kan dari atas ya. Jadi katakan bahwa apakah makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, terutama ketika api itu masih kerap mengganggu, apakah bisa dikatakan bahwa mereka memang adalah makhluk-makhluk yang jahil atau iseng, Mas Arif? Iya, sebab makhluk-makhluk mereka mengganggu ya, kembali kepada kita, kembali kepada diri atau yang tinggal di sini, artinya keberadaan mereka satu sisi ya, artinya adanya mereka juga intinya untuk agar kita berpikir. Kalaupun kita misalkan melaksanakan ibadah ya, terus mereka akan mengganggu di awal. Tapi kalau kita terus melaksanakan ibadah, insya Allah tidak mengganggu. Seperti wah lagi. Dan itu tadi kita di awal ngobrol dengan sambutan ya. Iya. Terhadap apa? Ini bukan yang dari sini nih. Baik. Bukan yang dari sini. Nah, jadi bisa dikatakan memang dengan adanya acara ini dari sekitar pun memperhatikan ada apa gerak. Iya. Dari sebelah. Iya. Apa namanya? Segala macam arah angin ya, ya. Pada datang. Ya.
Dan Edgar, saat ini Aiko akan segera membawa peserta yang akan berhubungnya di lokasi malam ini. Dan mungkin juga ketika berhubungnya ada interaksi. Kalau ini pertanyaan, jadi bisa dikatakan bahwa makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi ini memang jahil iseng atau gimana Kang Arief? Ya, berada di sini. Kembali lagi kepada fungsinya ya, kalau memang kan namanya untuk memuji jahil, yang untuk mereka yang jahil juga akan mencoba kasih-kasih sampai ya, dia bisa dikatakan jahil. Saat ini saya akan membuka penutup mata Anda. Dengan siapa? Dita. Dita? Iya. Baik. Dita, Anda akan segera berujian di lokasi malam ini. Namun, tunggu sebentar. Saya akan mencoba dulu menghampiri Aiko. Aiko. Itu ada. Ya. Saya mau berkomunikasi dengan Aiko. Silahkan. Sebenarnya dari arah kesini tuh udah ada yang ngikutin aku tuh yang lebih gede sama paling. Ya,
lagi. Ada tarungi yang kayak ngegelantung, dia ngegelantung gitu ngikutin aku, bukan dengan cara berjalan tetapi ke dinding, jadi antara dinding dan dinding. Oke, ya satu itu dia berjalan seperti ini. Ikutin sampai akhirnya saya antar peserta, dia sampai ke situ tapi ngelanggir. Tadi aku sempat mengatakan seperti ada yang mengalami pembunuhan. Iya, kayaknya sepertinya dulu, saya nggak tahu tepatnya kapan, tetapi dia meregang nyawa di sini dengan cara dibunuh dengan sadis ya. Dan Kalita. Kita? Iya. Jadi Aiko dan Khalid yang sudah menjelaskan sosok-sosok apa saja hari di lokasi. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Selama Anda beruji nyali, akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Jalan. Kita? Iya. Anda sudah siap? Siap. Selamat beruji nyali. Aiko, silakan. Assalamualaikum. Maaf ya, saya numpang. Saya gak ganggu. Di sini seperti bangunan lama, ada sumur juga. Ini ada sebuah ruangan. Ini sudah lama enggak terpakai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, saya enggak ganggu. Sini juga ada ruangan. Assalamualaikum. Seperti bekas udah lama gak dipakai. Assalamualaikum. Seperti ada sosok besar, ada besar sekali dari ruangan situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya Allah. Assalamualaikum. Suara seperti ada suara yang menghampiri saya. Ada suara seperti jendela. Assalamualaikum. Ada suara seperti orang berjalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya, saya enggak ganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, seperti ada suara yang ada suara seperti berbanting. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada seperti raja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada seperti suara orang mengetuk-ngetuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, saya enggak ganggu. Seperti ada suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti ada orang yang jalan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada air mengalir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti ada menghitung-hitung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf ya, saya enggak ganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah!
wangi-wangi ya. Iya. Bau bau yang bermacam-macam. Iya. Terus juga di belakang sana juga kemudian merasakan sesuatu. Iya. Bisa dikatakan memang kondisi lokasi uji nyali pun memang cepat padat. Iya. Keberadaan makhluk-makhluk cepat padat, namun memang kembali lagi interaksi yang diterima tergantung dari kondisi dari peserta itu sendiri. Iya. Betul. Dari mulai merasa, lalu mulai. Hanya sampai itu aja. Baik. Saat ini peserta berikut akan saya jelaskan dekat ke lokasi ini. Terus. Waktu di sini, saya ambil kemudian Anda. Saya akan membuka penutup mata Anda. Dengan siapa? Katia. Siapa? Katia. Katia, Anda akan segera beruji nyali di lokasi malam ini. Namun sebelumnya, saya akan persilakan kepada Kang Arief untuk menjelaskan sosok-sosok yang memang memiliki energi kuat di lokasi ini, bukan? Ya, kalau energi kuat, makhluk yang tadi berusaha, ya. Ada beberapa juga yang jahil, seperti anak-anak kecil, ya. Dan wanita. Itu aja. Katia, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Yes. Sekali lagi, saya ingatkan, Anda harus secara terus-menerus mengkomunikasikan apa yang Anda dengar, yes. Anda lihat, atau Anda rasakan ketika mengeksplor lokasi uji nyali tanpa melewati batasan yang telah diberi tanda, termasuk di bagian dalam ruangan ini, ada tanda, dan juga ruangan di belakang. Paham? Dan selama Anda beruji nyali akan diberikan lagi sebagai satu-satunya sumber penularan Anda. Di sini kayaknya semacam bangunan yang belum jadi, kayak bangunan baru. Atau mungkin bangunan lama yang direnovasi. Kayak ada jendela gede tinggi. Oke, ada figura. Ini semacam kotoran sumur apa? Terus di sini ada dua kamar. Mari masuk yang kanan dulu. Semuanya. Oke. Assalamualaikum. Pokoknya agak gak enak. Agak bumian. Oh. Ini kayak semacam kamar. Agak kos-kosan kali ya. Kuyun sudah mati. Macam ada sumur ya. Terus ini ruangan satunya. Aduh, gila banget. Apa nih? Kotak kayu. Alah. Gak ada gambar-gambarannya gitu.
besar berbulu dan juga sosok wanita berjubah putih berambut panjang. Ini misalnya ada genderuwo dari kegiatan yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Kalau sendiri melihat kondisi saat ini ada masalah apa saja di Bapak Tinggi Bapak Tinggi? Seperti yang tadi Niko katakan, saksikan pembuktiannya hanya